Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membagikan suatu amalan pengasihan yang insya Allah ampuh dalam satu hari, reaksinya kontan. Dan jika ilmu ini mengenai target, maka detik itu juga si target akan tergila-gila pada Anda. Dan mengamalkan amalan ini tentunya harus disertai dengan keyakinan dan bersungguh-sungguh. Amalan ini bisa digunakan untuk siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun, gunakanlah amalan ini untuk kebaikan, jangan sekali-kali untuk memainkan hati seseorang. Lalu, seperti apa doa dan tata caranya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga diluaskan rezekinya dan selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silahkan tulis qabiltu di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut adalah tata cara dan doa yang harus Anda amalkan. Jika Anda berhadapan dengan si target, bacalah doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutlah alaihim ayatul rahman kharru sujadan wabghiya. Baca sebanyak 3 kali, lalu hembuskan nafas Anda ke arah si target melalui hidung dan pastikan mengenai target meskipun hanya sedikit. Maka insya Allah pada saat itu juga target akan takluk, patuh dan tergila-gila pada Anda atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah amalan ini di dalam hati dan tak perlu menahan nafas. Jika dalam 1 kali belum berhasil, lakukan amalan ini sekali lagi saat Anda bertemu dengan si target, sampai si target yang Anda inginkan benar-benar sudah terkena amalan pengasihan ini. Jika Anda yakin dan bersungguh-sungguh, maka tidak akan butuh waktu lama untuk mendapatkan target yang Anda cintai, karena dia akan mengungkapkan sendiri perasaan cintanya pada Anda. Karena dia sudah tak tahan ingin selalu berada di samping Anda. Semoga amalan yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat mencoba dan saya doakan semoga berhasil.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.